Nama saya Wan Nur Syami Isyirah binti Wan Ahmad, matric number 198427. Okey, ini adalah video pertama saya berkenaan dengan hidroponik. Jadi untuk video pertama ni saya akan kongsikan berkenaan tentang apa itu hidroponik. Jadi ada orang yang pernah dengar apa itu hidroponik, ada orang yang tak pernah dengar. Hidroponik ni adalah satu perkataan Yunani yang membawa maksud hidro, air, dan ponos membawa maksud bekerja. Hidroponik adalah satu teknologi dalam pertanian berkenaan dengan kaedah penanaman tanaman tanpa menggunakan tanah. Okey, jadi lain kan, selalunya kita tanam pokok, mesti ada tanah, pokok, tanah, air. Okey, untuk kali ni kita tidak akan menggunakan dalam sistem hidroponik ni, kita tak akan menggunakan tanah, tapi kita akan menggunakan air sebagai ganti kepada tanah. Dan air yang digunakan bukan air biasa, air kosong, tapi adalah larutan nutrisi yang akan membekalkan nutrisi kepada pokok. Hidroponik ni sangat praktikal dalam penanaman seperti sayuran ataupun untuk tanaman yang secara kita nak buat komersial secara besar-besaran. Hidroponik ni terkenal dekat negara-negara yang contoh macam Singapura. Singapura adalah satu negara kecil tapi dia memerlukan bekalan makanan macam sayur-sayuran kepada penduduknya. Jadi sangat praktikal untuk mereka gunakan sistem hidroponik ni sebab mereka boleh lakukan sistem hidroponik ni, tanaman hidroponik ni di atas rumah mereka dan di dalam rumah, di kawasan yang kecil, tapi kita boleh dapat hasil yang banyak. So sangat-sangat praktikal. Terdapat banyak kelebihan dalam mempraktikkan sistem hidroponik ini, tapi yang saya akan tekankan tiga sahaja. Okay, yang pertama, tanaman kita tidak perlu disiram setiap hari sebab memang pokok kita, akar pokok kita terendam dalam air dan juga larutan nutrisi itulah. Okey, jadi kita tidak perlu menyiram. Kalau kita perlu tinggalkan rumah untuk sehari dulu, tidak mengapa. Okey, yang kedua, kelebihan yang kedua, tiada baja yang dibazirkan sebab air baja tu memang ada dekat situ je, dekat pokok tu. Tidak berlaku pembaziran sebab kalau kita tanam pokok dekat tanah, akan berlaku hujan ataupun ada air yang lalu menyebabkan larian air permukaan yang akan membawa sekali kita punya baja. So akan ada pembaziran di situ. Tetapi tidak dalam sistem hidroponik. Okey, kelebihan yang ketiga adalah, contohlah kalau kita ni jenis yang suka bercucuk tanam, tapi kita duduk dekat rumah yang macam apartmen, kondo, so kita tak ada tanah ataupun ruang yang luas untuk kita bercucuk tanam. Jadi kita boleh amalkan sistem hidroponik ni lah, gunakan sistem hidroponik ni di rumah kita sebab sistem hidroponik ni tidak memerlukan tanah, tidak memerlukan ruang yang luas. Sistem hidroponik terbahagi kepada dua, iaitu hidroponik yang menggunakan kaedah wick dan satu lagi NFT. Berikut adalah perbezaan di antara kaedah wick dan juga natural film technique NFT. Jika kita dapat lihat, kaedah wick adalah satu kaedah yang pasif kerana air tidak bergerak, manakala NFT adalah satu kaedah yang aktif kerana air bergerak. Kaedah wick adalah kaedah yang lebih ringkas dan lebih mudah, manakala NFT lebih padat dan memerlukan lebih banyak peralatan. Kaedah NFT memerlukan pump untuk mengepam air nutrien ke dalam tray yang mempunyai akar pokok. Untuk video-video yang akan datang, saya akan kongsikan kaedah wick kerana lebih mudah dan senang dibuat di rumah. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada video minggu ini. Saya akan kongsikan lebih banyak lagi pada video yang akan datang. Teruskan bersama saya. Terima kasih.